أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kajian kita kali ini insyaallah kita akan membicarakan tentang hukum fanatisme, hukum fanatik. Fanatik sering sekali dianggap sesuatu yang jelek di masyarakat kita, seakan-akan pada kata fanatik tidak ada kebaikan sama sekali. Selama ini fanatik diposisikan kepada orang yang terlalu memihak, terlalu ekstrim, dan lain sebagainya. Inilah yang terjadi di masyarakat kita, sehingga seakan orang yang terlalu fanatik itu negatif. Padahal apakah demikian seharusnya? Nah, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Hukum fanatik sebenarnya, baiklah mari kita pelajari dulu dari masalah fanatik. Fanatik semestinya tidak harus diposisikan kepada mesti negatif, karena sebenarnya fanatik ini suatu keharusan bagi bidang-bidang tertentu, karena dengan tidak adanya fanatik maka segala sesuatu akan menjadi kurang bermanfaat, bahkan bisa menjadi kelemahan-kelemahan, bisa menjadikan carut marut, kurangnya adanya komitmenisasi dalam kehidupan ini. Ini ketika tidak ada fanatik. Jadi kalaupun diposisikan negatif itu memang mungkin suatu ketika, contoh misalnya terlalu fanatik terhadap kelompoknya. Nah, ini terkadang memang akan membawa kepada tercela, ya, ketika terlalu fanatik. Dengan catatan ketika kelompoknya ternyata kurang bagus. Kadang ada terlalu fanatik terhadap adat misalnya. Ya, adat yang mana? Kalau adatnya positif, bukankah fanatiknya menjadi baik? Nah, terkadang memang ada fanatik terhadap adat yang nyatanya itu kurang baik. Misalnya adat membakar kemenyan misalnya. Ada seseorang fanatik sekali dengan adat membakar kemenyan, ya menjadi negatif akhirnya. Adat fanatik terhadap pakaian-pakaian adat, yang pakaian-pakaian adat tersebut kurang bagus, ya, dimana pakaian-pakaian adat tersebut kurang islami misalnya. Pakaian adat yang kelihatan bagian dari auratnya misalnya. Nah, tentunya fanatik yang seperti inilah fanatik yang negatif, ya. Tetapi ketika seseorang fanatik dengan pikiran-pikiran atau ide-ide yang positif, Nah, itu yang diharapkan. Fanatik terhadap adat-adat yang di situ mengandung akhlak yang mulia. Nah, ini yang diharapkan. Fanatik terhadap agama Islam. Ini diharapkan. Di dalam Islam ada fanatik-fanatik yang memang wajib terjadi. Contohnya apa? Fanatik kepada Allah, fanatik kepada Rasulullah, ya, fanatik kepada salafus soleh. Ini hal-hal yang sangat diperlukan dan akan menjadikan militansi dalam agama bagi seseorang. Iya. Fanatik terhadap Al-Quran. Nah, ini hal yang wajib. Semua umat Islam wajib fanatik terhadap Al-Quran, fanatik terhadap sunnah Rasulullah SAW. Ini hal yang wajib bagi setiap umat Islam, sehingga dirinya akan terbedakan antara dia ahlus sunnah atau ahlul bid'ah. Ahlus sunnah sudah barang tentu para jamaah, orang yang fanatiknya terhadap Quran dan sunnah melebihi yang lainnya. Itulah makanya disebut ahlu, ahlinya dalam ittiba'us sunnah, ahli dalam mengikuti sunnah. Nah, ini fanatik-fanatik yang wajib kita kembangkan, yang harus kita tanamkan kepada setiap kaum muslimin, yang wajib kita tanamkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak cucu kita, yang wajib kita tanamkan kepada lingkungan kita, bahkan kepada bangsa kita. Termasuk misalnya fanatik terhadap NKRI. Nah, ini fanatik terhadap NKRI ini merupakan kewajiban bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, dengan catatan tidak berlebihan. Jadi fanatik terhadap negaranya itu hal yang positif. Bagaimana kalau sudah tidak ada fanatik sama sekali terhadap negaranya? Ketika negaranya dijajah oleh orang lain, maka dia akan merelakan negaranya dicoba cabe, ya, dipecah-pecah, dijajah ekonominya, dijajah mentalnya, diam saja, ya, seperti yang terjadi sekarang ini. Sampai kita masyarakat bawah itu terkadang resah, karena seakan-akan Indonesia ini mau tergadai begitu. Kita nggak rela negara ini mau tergadai ke negeri seberang, nggak rela kita, ya, dengan berbagai macam budaya mereka didatangkan, kemudian tenaga-tenaga kerja mereka didatangkan. Bahkan kita tidak merasa kita telah dijajah oleh orang-orang yang di luar negeri kita. Nah, kita tidak rela. Ini namanya fanatik. Nah, fanatik kebangsaan yang seperti ini yang diharapkan. Adapun fanatisme terhadap kebangsaan yang kemudian sampai keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, membela sesuatu yang sebenarnya adat-adat atau merupakan kebiasaan dalam negeri yang tidak baik. Nah, ini fanatisme yang salah, ya. Tentu ini fanatik yang tidak akan bermanfaat sama sekali bagi bangsa kita. Ya, jadi contoh fanatik yang positif itu seperti fanatik terhadap bangsa ini, terhadap negeri ini. Ya, kita tidak rela negeri ini dijajah oleh siapapun. Dan yang benar adalah mari kita semua, terutama sebagai umat Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah, bagaimana Indonesia menjadi negeri beriman. Nah, itulah cita-cita yang baik. Berusaha menjadikan negeri ini negeri beriman adalah cita-cita yang paling baik daripada slogan-slogan apapun. NKRI harga mati misalnya, ya. Indonesia adalah negeri tanah air kita tercinta. Ini masih, ya, ini fanatik namanya. Ini juga bagus, tapi ada yang lebih bagus lagi, yaitu fanatik terhadap Indonesia, bagaimana Indonesia menjadi negeri yang beriman, negeri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, negeri yang benar-benar makmur, ya, yang benar-benar bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah, mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, dikelola ya kekayaan negeri ini dengan profesional, dengan sebaik-baiknya, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cita-cita yang paling mulia. Tidak ada lagi yang lebih mulia dari ini para jamaah. Silakan dipikir dengan nalar yang sehat. Apa masih ada orang atau golongan atau kelompok lain yang lebih baik daripada golongan orang, golongan atau kelompok yang mencita-citakan Indonesia menjadi negeri beriman, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya tegak hukum-hukum Allah, dan Allah rela kepada negeri ini. Mana yang lebih baik dari ini? Silakan, tapi jangan pakai emosional ya, pakai nalar yang terbaik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian sekilas tentang fanatik. Bahwa fanatik itu memang ada yang positif, ada yang negatif. Ya, memang tidak mesti positif, tetapi juga tidak mesti negatif. Itulah tentang fanatik. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fanatik diperlukan dalam beberapa hal. Di antaranya yaitu fanatik terhadap Islam. Ya, fanatik terhadap Allah, yang di dalamnya terdapat fanatik terhadap Allah, ya, fanatik terhadap Rasulullah, fanatik terhadap Al-Quran, fanatik terhadap Sunnah Rasulullah SAW, fanatik terhadap Salafus Soleh. Ini adalah merupakan kewajiban bagi setiap kaum muslimin agar agamanya benar-benar selamat, ya, selamat minal muhdatsat, dari perkara-perkara yang baru, dari perkara-perkara yang timbul. Ya, kalau kemarin kita bahasakan pada pertemuan yang lalu, kita supaya selamat dari al-ikhtilaf al-madhmum, perselisihan-perselisihan yang tercela. Maka dibutuhkan pada diri kita fanatik, atau kata lain komitmen tinggi terhadap Allah. Jadi kepada Allah para jamaah, kita wajib fanatik. Meskipun kita belum banyak tahu, ya, meskipun ilmu kita masih sederhana, tetapi tanamkan kuat-kuat, ya, pada diri kita fanatik terhadap Allah, komitmen yang tinggi kepada Allah. Ya, di saat kita belum banyak pengetahuan misalnya, tanamkan itu. Maka kita tanamkan pada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, fanatik terhadap Allah. Sampai nanti terus kita mencari ilmu, sampai benar-benar paham tentang Allah, sampai benar-benar memiliki ma'rifatullah yang sempurna sesuai dengan kriteria Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kenapa demikian para jamaah? Karena kalau tidak, maka kita akan terombang-ambing, kita akan terpedaya oleh pemikiran-pemikiran, oleh tipu daya syaitan, oleh khutuwatus syaitan, langkah-langkah syaitan. Ya, apalagi sekarang misalnya banyaknya kelompok-kelompok yang berafiliasi kepada Islam, yang mereka berbicara tentang Allah, berbicara tentang malaikat, berbicara tentang surga dan neraka, berbicara tentang takdir, tetapi menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini contoh. Maka tatkala kita fanatiknya terhadap Allah kuat, bahwasanya Allah lah Tuhan kita, Allah adalah Tuhan alam semesta ini, bahwasanya Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan matahari, yang menciptakan bintang-bintang, yang menciptakan diri kita semuanya. Tanamkan kuat-kuat bahwa tidak ada hal itu selain Allah, bahwa Allah yang memberi rizki, ya, Allah yang menciptakan kita dari tidak ada menuju ada. Kepadanya kita akan kembali. Tanamkan kuat-kuat di hati kita bahwa Allah huwar razzaq, dialah yang memberi rizki. Tanamkan kuat-kuat di dalam hati kita agar kita terhindar dari mencari rizki kepada jalan-jalan yang salah, seperti yang terjadi sekarang misalnya, minta rizki di kuburan, minta berkah di kuburan, ya, datang ke dukun-dukun, datang ke Gunung Kawi, bakar kemenyan, ya, mau bikin rumah saja harus bakar kemenyan misalnya. Nah, supaya tidak terjadi hal seperti itu, ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang menyimpang dari syariat, tanamkan kuat-kuat fanatik terhadap Allah, bahwasanya tidak boleh bersujud kecuali kepada Allah, bahwasanya tidak boleh meminta sesuatu yang memang hubungannya dengan Allah kecuali kepada Allah. Seperti minta rizki, minta sehat, minta masa depan yang gemilang, minta pahala, minta selamat dari siksa, ya, minta selamat dari celaka, dijauhkan dari fitnah. Semua ini hak Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah diberikan kepada seorang makhluk pun, siapapun dia. La malakun muqarrabun, tidak pula diberikan kepada malaikat yang terdekat. Wala nabiyun mursalun, tidak pula diberikan kepada seorang nabi yang diutus. Wala waliyun min awliyaillah, dan tidak pula diberikan kepada seorang wali dari wali-wali Allah. Wala nahnu kalbashar, dan apalagi kita sebagai manusia biasa. Dan itu semuanya hanya akan terjadi apabila fanatisme kita kepada Allah tegak. Nah, ini yang positif. Tanamkan kuat-kuat fanatik terhadap Allah sejak dini. Makanya kita kalau mendidik anak-anak kita, sejak anak itu lahir sudah ditanamkan tentang Allah, sampai dia bisa berbicara, dia sudah bisa mengucapkan Allah, 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 ya, sampai kemudian kemana dia akan berpendidikan, arahkan kepada yang bisa mengajarkan dia kepada fanatik tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantara fanatik lagi yang terbaik, ya, yaitu contoh ini. Fanatik itu banyak sebenarnya. Fanatik terhadap Rasulullah SAW. Fanatik terhadap Rasulullah SAW sangat dibutuhkan bagi kita umat Islam. Ya, itu juga berlaku pada umat masing-masing. Umatnya Nabi Ibrahim harus fanatik terhadap nabinya. Umatnya Nabi Musa harus fanatik terhadap nabinya. Umatnya Nabi Isa harus fanatik terhadap nabinya. Nah, kebetulan kita sekarang sebagai umat Muhammad SAW fanatik terhadap Rasul. Ini adalah merupakan kewajiban, sama dengan kewajiban kita fanatik terhadap Allah dan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi fanatik terhadap Rasul sama dengan fanatik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam surah An-Nisa ayat 80 Allah berfirman, wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Wa man tawalla, dan barang siapa berpaling, fama arsalnaka alaihim hafidha, maka kami tidak mengutus engkau Muhammad atas mereka sebagai penjaga. Pada surat An-Nisa ayat 80 ini Allah menjadikan ketaatan kepada Rasul sama dengan telah taat kepada Allah. Nah, dari sini kita wajib menanamkan kepada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, masyarakat kita fanatik terhadap Rasulullah, agar terjadi pada kita ketaatan yang baik, komitmen yang baik. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu, bahwa taat itu didefinisikan, kita definisikan, yaitu muwafaqatul murad fi'lan lil ma'mur au tarkan lil mahdzur. Taat itu adalah sesuainya, sepakatnya dengan kehendak, baik itu dalam rangka menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Di dalam taat itu tidak sembarangan. Taat yang benar, taat yang akan menjadikan kita selamat, yaitu apabila taat kita sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana salat kita, ya, apakah kita sudah bisa memastikan bahwa salat kita sudah seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah? Bagaimana puasa kita, sudahkah seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah? Bagaimana haji kita, sudahkah sesuai dengan yang dituntunkan Rasulullah? Ya, contoh kecil saja misalnya, bagaimana kita berwudu, sudahkah seperti sifat wudu Rasulullah? Nah, ini dibutuhkan sekali. Nah, ini tidak akan terjadi apabila fanatik kepada Rasul kurang baik, atau fanatik terhadap Rasul tapi salah pemahaman. Kenapa? Karena dasar pemahaman keagamaannya sudah tercampuri oleh banyak hal. Ya, sudah jelas fanatiknya Khawarij terhadap Rasulullah beda dengan fanatiknya Ahlus Sunnah. Fanatiknya Syiah terhadap Rasulullah jelas beda dengan fanatiknya Ahlus Sunnah. Fanatiknya Jahmiyah, Murji'ah, Qadariyah, Asy'ariyah terhadap Rasulullah sudah pasti berbeda jauh dengan fanatiknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ternyata dalam masalah fanatik itu juga diperlukan adanya pengetahuan, ya, diperlukan adanya pengetahuan. Bagaimana kita fanatik terhadap Allah? Benar. Bagaimana kita fanatik terhadap Rasulullah? Benar. Itulah yang harus kita perhatikan pada diri kita. Apakah hal ini urgen bagi kita? Sangat-sangat urgen para jamaah. Kenapa? Karena masalah-masalah yang baru saja kita pelajari itu masalah-masalah yang sangat identik dengan keselamatan kita. Apakah kita akan menjadi orang yang selamat di dunia ini karena pemahamannya benar, jalan hidupnya benar? Dan apakah kita nanti di akhirat akan menjadi orang yang selamat dari siksa Allah, masuk surga, atau kita akan masuk neraka? Semua ini ditentukan oleh bagaimana fanatik kita, bagaimana nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hal seperti ini terkadang dianggap remeh oleh banyak orang. Hal seperti ini dianggap remeh, padahal sangat-sangat penting sekali. Ya, fanatik terhadap Rasulullah akan melahirkan pada kita yaitu komitmen yang tinggi terhadapnya. Kita akan membelanya, kita akan mempertahankan ideologinya, ya, kita akan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semua itu tidak akan terjadi kecuali tatkala kita fanatik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan catatan yaitu fanatik yang benar. Karena itulah kita harus mendasari diri kita dengan pengetahuan yang benar. Ya, dengan al-aqidah as-salimah, dengan akidah yang selamat. Jauhkan diri kita dari paham-paham apapun. Ya, jauhkan, selamatkan diri kita dari paham Khawarij. Jauhkan diri kita dari faham Syiah. Jauhkan diri kita dari faham Mu'tazilah. Dan begitu juga seterusnya. Jauhkan dari faham-faham. Kembalikan diri kita ini, kembalikan pemahaman kita kepada Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang difahami oleh para salafus soleh. Jangan lupa yang ketiga itu, sebagaimana yang difahami oleh salafus soleh. Karena para jamaah, kenapa harus salafus soleh? Karena ketika salafus soleh ditiadakan, ternyata kenyataan di lapangan banyak kelompok-kelompok yang seperti itu tetapi tidak selamat, ya, dari manhaj-manhaj ad-dalalah, dari sistem-sistem yang salah, dari jalan-jalan yang sesat, tidak terselamatkan. Misalnya, saya hanya fanatik terhadap Al-Quran. Ini juga tidak benar. Kenapa? Karena Al-Quran tidak sendirian. Al-Quran di sini diperlukan adanya sunnah. Karena sunnah adalah syarihatun lil Quran, sebagai penjelas bagi Al-Quran. Kemudian sunnah pun juga tidak cukup, kecuali harus ditambah sebagaimana yang difahami oleh salafus soleh. Kenapa tidak cukup? Karena saat Al-Quran dan As-Sunnah digulirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sana audiennya, murid-muridnya, orang yang mengkopi, orang yang kepadanya saat itu ajaran ini diajarkan, siapa? Para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Merekalah salafus soleh. Maka Al-Quran yang datang kepada kita sekarang, sunnah atau hadis yang datang kita kepada sekarang, wajib kita sandarkan kepada mereka. Bagaimana para sahabat menyikapi surat ini, ayat ini? Bagaimana para sahabat menyikapi hadis ini. Sebagaimana hal itu dilakukan oleh para imam-imam kita, imam-imam mujtahid. Bagaimana Imam Malik begitu takzimnya kepada sahabat, bagaimana Imam Syafi'i, Imam Hanafi begitu takzimnya kepada sahabat, sampai Imam Hanafi mengatakan apa yang datang dari Rasulullah maka fa'alar ra'si wal aini, di atas mata dan kepala. Dan apapun yang datang dari sahabat, fa'alar ra'si wal aini, apapun yang datang dari sahabat maka di atas kepala dan di atas mata. Ini artinya komitmen yang tinggi. Komitmen yang tinggi yang telah dilakukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Begitu ta'zimnya kepada para sahabat. Komitmen yang tinggi yang datang dari Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Komitmen yang tinggi. Begitu juga yang datang pada imam-imam yang lainnya. Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Para imam-imam ahli hadis, komitmen yang tinggi kepada para sahabat. Sampai-sampai menjadi ukuran ini hadis ini soheh, mutawatir, mutawatir soheh, atau soheh saja, sohehnya soheh lidatihi atau soheh ligoirihi. Apakah ini hadis hasan? Apakah ini hadis do'if? Itu semuanya mereka klasifikasikan hadis itu berdasarkan kepada siapa sahabat yang menjadi sandaran hadis itu. Dan saat itu sahabat yang menjadi sandaran berapa orang? 1, 2, 3, mayoritas. Itu semuanya juga menentukan. Ini menunjukkan bahwa para imam-imam itu komitmennya tinggi terhadap salafus soleh. Karena itulah komitmen yang tinggi terhadap salafus soleh itulah sampai pernah datang sabda Nabi SAW yang meskipun kurun ketiga belum datang, tapi hadis itu sudah mewadai, atau sabda Nabi itu sudah mewadai, di mana Nabi pernah mengatakan khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum au kama qala. Artinya sebaik-baik kurun adalah kurunku, masaku, kemudian masa berikutnya, kemudian masa berikutnya. Masa di masa Rasulullah, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Masa sesudah Rasulullah, yaitu masa tabi'in, masa sahabat dan tabi'in, di mana sahabat mengajari Islam ini dengan sempurna kepada para tabi'in. Para tabi'in kemudian mengkopi dengan seksama. Mereka mentransfer agamanya para sahabat, yang sahabat mentransfer agama itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah mentransfer agama itu dari Allah Subhanahu wa taala. Para tabi'in mengkopi agama itu dari para sahabat dengan seksama. Dan sudah dibuktikan. Ini kurun yang kedua. Kurun yang pertama Rasulullah dan para sahabatnya. Kurun yang kedua sahabat memberikan ilmu kepada tabi'in. Jadi kurun yang kedua pada para tabi'in. Kemudian para tabi'in memberikan ilmunya tentang Islam ini kepada tabi'in yang ketiga. Nah, tabi'in yang ketiga itu ada pada masa Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Semuanya ada pada level kurun ketiga. Nah, Rasulullah sampai menjadikan kurun pertama, kurun kedua, kurun ketiga khairul kurun, sebaik-baik kurun, dan tidak dibeda-bedakan. 1, 2, 3 Rasul katakan khairul kurun, sebaik-baik kurun, sebaik-baik masa. Kenapa demikian para jamaah? Karena peran salafus soleh di situ masih sangat kuat, di mana kurun 1, 2, 3 ini selalu Allah, Rasulullah, Quran, Sunnah. Dan mereka tidak berani menyimpang walaupun sehuruf pun. Ya, kalaupun kita mendengarkan adanya penyimpangan-penyimpangan, bukan dari mereka, tetapi dari orang lain yang memang ingin menyusup, yang ingin membuat fitnah dan menebar fitnah di dalam Islam. Tetapi dari kurun pertama, kedua, ketiga, mereka adalah orang-orang yang komitmen terhadap Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi. Sehuruf pun mereka tidak berani berbuat kesalahan. Nah, yang lebih tinggi lagi dari itu, dan saya juga merasa kagum ya, kalau Rasulullah dan para sahabatnya sudah jelas, Rasulullah sudah benar-benar faham tentang Allah. Para sahabat ada Rasulullah. Kemudian para tabi'in, ada sahabat. Yang menjadikan saya pribadi kagum itu adalah tabi'in yang ketiga. Di mana tabi'in yang ketiga ini ilmu mendengarkan dari tabi'in. Namun mereka berada pada posisi mengumpulkan seluruh agama ini, mengumpulkan seluruh tafasilul Islam, ruas-ruas Islam, pasal-pasal Islam. Tugas itu ada pada tabi'in yang ketiga. Merapikan Al-Quran, ya, ini sudah ada pada sahabat, kemudian pada tabi'in, dan pada tabi'in ketiga mereka kemudian Al-Quran itu bukan hanya dibaca, tapi digali bagaimana tafsir ayat masing-masing. Terjadilah pada kurun ketiga. Kemudian hadis-hadis dikumpulkan. Sementara hadis-hadis itu berserakan bersama para sahabat masing-masing. Dan mereka jihad di medan jihad yang berbeda-beda. Sehingga hadis ini, hadis tertentu dibawa kepada ke negeri ini, hadis tertentu dibawa oleh pemiliknya ke hadis ini, ke negeri ini, di mana mereka berada. Dan murid-muridnya siapa? Terkadang si sahabat sudah mati, tapi mereka mencari murid-muridnya. Nah, kurun ketiga inilah mereka mengumpulkan, mengejar. Di mana ada berita tentang hadis Rasulullah, mereka kejar sampai dapat. Mereka pelajari sanadnya dari fulan sampai kepada Rasulullah, kemudian dibukukan. Sehingga dampak positif dari sepak terjang para tabi'in yang ketiga ini, sampai-sampai kita saat ini dalam mempelajari Islam, seakan kita masih berada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Sampai-sampai kita sekarang ini, padahal kita sudah jauh dari zamannya para sahabat, ya. Akibat atau dampak dari jasa mereka, para imam-imam pada kurun ketiga yang mengumpulkan ilmu-ilmu yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sanadnya yang kuat, sampai kalau ada yang meragukan pun akhirnya hadis itu dikelompokkan kepada mungkin do'if. Do'ifnya ada yang masih tertolong, sampai kepada do'if yang paling parah. Kenapa? Karena mereka tidak ingin agama ini diterima begitu saja oleh generasi berikutnya tanpa mengetahui kebenaran dalilnya. Sehingga dengan demikian, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, saat ini kita mempelajari Quran, mempelajari sunnah, seakan kita masih berada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan begitu hikmahnya, di antara hikmahnya adalah manusia, terutama orang yang beriman, kapanpun, dimanapun mereka berada, tidak boleh menyimpang dari jalan Islam yang sebenarnya. Tidak ada alasan di dalam Islam, loh kita kan zaman sekarang, zaman Rasulullah kan sudah jauh. Tidak ada alasan. Tidak benar ketika orang mengatakan, kenapa kita dibawa kepada zaman Rasulullah? Kita sekarang ini sudah di zaman modern. Inilah alasan-alasan penolakan bagi orang-orang yang tidak suka dengan sunnah. Sering kita dapati seperti itu. Sunnah. Kalau memang harus sunnah, ya naik onta saja. Sekarang sudah zamannya bis, sudah zamannya pesawat, kata mereka. Mereka tidak sadar bahwa pembicaraan kita adalah masalah agama, bukan masalah dunia. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketahuilah bahwasanya dalam masalah agama yang terbaik adalah yang pertama. Dalam masalah dunia memang yang terbaik adalah yang terakhir. Karena yang terakhir lebih canggih. Komputer saja, sejak masih ada komputer tingkat 1, tingkat 2, sampai tingkat 3, sampai komputer yang paling canggih. Sekarang kita sudah anggap canggih. 10 tahun yang akan datang, maka kita akan mendapatkan komputer yang lebih canggih lagi daripada yang sekarang. Itu masalah dunia. Jadi kalau masalah dunia memang yang terakhir, tapi dalam masalah agama pasti yang pertama. Itu yang lebih baik. Kenapa? Karena yang pertama adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga dalam urusan agama, kita mesti harus kembali kepada yang pertama. Jangan agama ini ditafsirkan dengan yang sekarang, atau dengan pola sekarang. Tidak boleh. Islam harus dikembalikan kepada yang pertama, sandarkan kepada Rasulullah, kepada para sahabat, kepada para imam-imam ini, ya. Makanya di dalam kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dikatakan al-Islam tauqifiyah. Islam itu tauqifi, artinya tidak boleh seseorang berbicara Islam kecuali ada dalil, ya. Tidak boleh seseorang berbicara Islam kecuali ada dalilnya. Kenapa? Itulah sebenarnya. Karena ketika Islam dikembalikan kepada dalil, maka Islam akan kembali kepada fitrahnya yang semula. Akan kita rasakan keasliannya. Tapi ketika kita Islam berbicara Islam dengan metode liberal yang seperti yang sekarang ini, metode kebebasan, ya akhirnya terjadilah polemik, terjadilah al-ikhtilaf al-madhmum, perpecahan-perpecahan yang tercela. Makanya sangat disayangkan kalau kemudian ada Islam Nusantara. Jelas ini akan menjadikan Islam nanti terpecah-pecah. Ya, yang kita takuti nanti terjadi ini Islam kita Indonesia, kita bukan Mekah. Dan sekarang sudah sering terjadi seperti itu. Kita ini bukan Mekah, kita ini bukan Mesir, kita ini Indonesia. Ya kita ini Muslim, tapi kita Muslim Indonesia. Maunya apa kan begitu? Nah ini jeleknya. Ketika Islam tidak dikembalikan kepada dalil. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita berbicara fanatik, maka fanatik kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amat sangat wajib, ya, sangat dibutuhkan bagi kita semuanya agar kita bisa merasakan keaslian agama ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fanatik terhadap Allah, fanatik terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fanatik terhadap salafus soleh. Fanatik terhadap salafus soleh manfaatnya seperti yang kita jelaskan tadi. Kenapa? Karena merekalah penerima wahyu yang pertama. Merekalah yang menerima ajaran syariat ini yang asli, yang belum terkontaminasi oleh apapun, yang belum terkontaminasi oleh otak manusia. Allah, Rasulullah, para sahabat. Maka jangan merasa lebih baik dari para sahabat. Para sahabat adalah dalil setelah Rasulullah. Allah, Rasulullah, para sahabat. Para sahabat dalam ini dalil ketiga setelah Allah, Rasulullah, para sahabat. Kemudian setelah para sahabat, para tabi'in yang pertama. Ini dalil dalam ikutan, ya. Kemudian setelah itu dalil yang terakhir, dan ini yang terakhir yaitu dalil, yaitu para tabi'in yang ketiga, di mana mereka masih masuk ke dalam sabda Nabi, sebaik-baik kurun adalah kurunku, kemudian kurun berikutnya, kemudian kurun berikutnya. Kenapa kita tidak sebut kurun yang keempat? Karena kurun keempat itu sudah terkontaminasi. Di mana dalam hadis dikatakan, atau yang semakna, kata Nabi, setelah itu akan muncul kurun berikutnya, di mana mereka tidak dimintai untuk memimpin, mereka berusaha meminta untuk diangkat jadi pemimpin, dan begitu seterusnya. Artinya kurun yang berikutnya ini sudah tidak bisa menjadi dalil, melainkan bahwa kurun yang keempat sampai hari ini harus kembali kepada Allah, Rasulullah, salafus soleh. Nah, salafus soleh di sini kembali kepada kurun pertama, kedua, ketiga. Makanya para ulama-ulama Ahlus Sunnah senantiasa kalau menyitir sebuah dalil dari hadis mesti tidak lepas dari rawahul Bukhari, rawahu Muslim, rawahu Ahmad, rawahu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, rawahu Malik, rawahu Hanafi, rawahu Syafi'i, rawahu Darimi, dan begitu seterusnya. Kenapa? Karena mereka adalah kurun ketiga. Ahlus Sunnah tidak berbicara Islam seenaknya. Ahlus Sunnah tetap mengikuti jejak ini, tetap mengikuti langkah-langkah ini, di mana mereka senantiasa menyandarkan keagamaan ini kepada salafus soleh, kepada kurun pertama, kedua, dan ketiga. Sampai dalam masalah dalil misalnya terjadilah polemik. Ini rawahu siapa? Ini rawahu siapa? Itu di kalangan Ahlus Sunnah. Ketika diketahui rawahul Bukhari, sami'na wa ata'na. Ketika diketahui ini rawahu Tirmidzi, ini rawahu Muslim, ini rawahu Ahmad, dengan landasan yang kuat, sami'na wa ata'na. Nah, di sana nanti ada yang oleh pembawa dalil disandarkan kepada Tirmidzi misalnya, atau mungkin disandarkan kepada Imam Bukhari misalnya, atau mungkin disandarkan kepada Imam Ahmad misalnya. Tetapi hanya ngambil yang mudah-mudah saja, yang do'if-do'if saja misalnya. Do'ifnya Imam Bukhari yang diambil misalnya, do'ifnya Imam Ahmad yang diambil misalnya, do'ifnya Imam Tirmidzi yang diambil misalnya. Kenapa? Karena imam-imam ini sifatnya mengumpulkan semua hadis, baik yang soheh maupun yang do'if. Nah, namun kemudian oleh mereka dikelompok-kelompokkan. Ini yang soheh-soheh, ini yang hasan, ini yang do'if. Kemudian yang kita anggap yang do'if dengan alasan rawahu Tirmidzi misalnya. Kemudian yang kita anggap yang do'if dengan alasan ini rawahu Muslim, padahal rawahul Bukhari, padahal ada dalam kitab ad-do'ifahnya, kitab do'ifnya. Nah, ini yang tidak benar. Ahlus Sunnah tidak demikian. Tetap akan mencari derajat yang paling tinggi. Tidak sembarangan dalam menjelaskan agama ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, fanatik terhadap salafus soleh, kemudian fanatik terhadap kaum muslimin secara umum. Ini juga wajib bagi kita, supaya ukhuwah Islamiyah kita tegak, supaya cinta kita kepada sesama kaum muslimin tetap terpelihara dengan baik. Ini yang wajib kita sadari. Sebab banyak di antara kita yang tidak menyadari dalam masalah ini. Jadi para jamaah fanatik terhadap Islam dan kaum muslimin. Kenapa? Rasulullah pernah menyatakan, al-muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dun. Seorang muslim satu dengan yang lainnya adalah laksana sebuah bangunan, saling kuat menguatkan satu dengan yang lainnya. Kalau fanatik kita terhadap sesama muslim kurang baik, maka kita akan mudah berpecah belah. Maka kita akan mudah membenci sesama kaum muslimin. Sementara di dalam Al-Quran Allah menyatakan, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Semua orang yang beriman bersaudara. Makanya dibutuhkan adanya fanatik terhadap Islam dan kaum muslimin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan bahwasanya jangan terjadi wala tadabaru, jangan saling mengintai, ya, jangan saling sabotase dan begitu seterusnya. Kenapa pentingnya ukhuwah Islamiyah? Di dalam Islam mencintai sesama muslim adalah kewajiban. Tapi bagaimana para jamaah ketika kita fanatiknya terhadap sesama muslim kurang kuat? Ya, sebagaimana akhirnya terjadi seperti sekarang, ya. Banyak fanatik kita itu kepada kelompok-kelompok masing-masing. Fanatismenya kepada golongan, fanatismenya kepada organisasi. Ya, mungkin ada positifnya di bidang tertentu, tetapi di bidang keimanan, di bidang keutuhan, di bidang akidah Islamiyah, di bidang ukhuwah Islamiyah, ya, hampir tidak pernah kita dapati positif, nilai positif dari fanatisme golongan. Hampir tidak kita dapati. Ya, seperti yang terjadi sekarang misalnya. Ya, seperti yang terjadi saat sekarang para jamaah, ketika fanatisme golongan diangkat oleh manusia. Ketika fanatisme golongan berlebih-lebihan, apa yang terjadi? Sesama muslim bentrok. Sesama muslim bentrok, ya. Sementara mereka terhadap orang kafir bermesraan. Sementara mereka terhadap orang awam yang tidak memihak agama bermesraan. Tapi terhadap sesama aktivis keislaman, sesama orang yang setiap 5 waktu masuk masjid, berdebat, bertengkar, saling bermusuhan. Hanya apa? Hanya karena fanatisme mereka berbeda-beda. Ya, kemarin pada pertemuan yang lalu saya katakan para jamaah, sebenarnya nggak masalah terjadinya kelompok-kelompok kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, ya, kelompok-kelompok kemasyarakatan itu nggak masalah selama tidak menjamah urusan agama, selama hal itu hanya urusan kemasyarakatan saja. Tetapi dalam masuk masjid, satu masjid, ya, satu masjid, satu khotib, satu kajian tafsir Ibnu Katsir, satu kajian Bukhari, ya, satu akidah, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka mafi mani, ya, labak sabi, no problem. Kamu mau partaimu apa? Saya partainya A. Kamu? Saya partainya B. Kamu? Saya partainya C. Organisasimu apa? Saya A. Organisasi saya B. Urusan saya C. Silahkan, selama hal itu hanya kemasyarakatan saja. Tapi dalam urusan masjid, masuk ke masjid yang sama. Sehingga tidak ada, ini masjid A, ini masjid B, ini masjid C. Inilah yang menyebabkan kita akhirnya terjatuh kepada al-ikhtilaf al-madhmum, perselisihan yang tercela. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa indahnya kalau kita umat Islam beragam kemasyarakatan, tetapi dalam masalah berguru satu guru, guru Ahlus Sunnah, yang mengajarkan Quran sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Satu guru mengajarkan hadis sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Satu guru, satu pemahaman dalam memahami Islam, dalam memahami tafasilul Islam, ya, ruas-ruas Islam. Jihadnya, pemahamannya sama, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ya, cara bermasyarakat, cara bermuamalah, cara berjual belinya sama, ya, hukum munakahahnya sama, dan kemasarakatannya sama. Kenapa? Karena organisasi-organisasi ini tidak menjamah agama, melainkan sekedar organisasi kemasyarakatan. Mau ini yang satunya jalannya di paving, yang satunya beda lagi. Wah, bagaimana kalau jalan kita di aspal? Wah, akhirnya di aspal. Yang satunya, ya, yang satu kelompok gangnya hanya dikasih lampu 15 watt misalnya. Yang satunya dikasih lampu 100 watt. Kenapa? Karena penerangan di situ dibutuhkan misalnya. Ini yang tidak masalah, silakan saja. Bahkan saya akan daftar. Saya akan daftar mana yang bisa saya masukin. Tapi ketika berbicara masalah agama para jamaah, kemudian membuat kebijakan sampai ada apa ritual-ritual yang beda-beda. Kelompok yang satunya ritualnya A B C D, kelompok satunya B C D F misalnya. Yang satunya bakar menyan, yang satunya anti menyan. Yang satunya tumpengan, padahal tumpengan itu fikihnya orang Hindu. Trimurti. Tumpengan lambang Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Di balik tumpengan tidak lepas dari menyan. Dan begitu seterusnya. Islam ini ya'lu, tinggi. Kenapa urusan ingkung? Islam ini tinggi. Kenapa urusan berkatan, urusan tumpengan, urusan makanan, urusan terancam? Islam itu tinggi. Agama Allah, al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Kenapa ngurusin urusan-urusan yang rendah sekali? Dan itu semuanya terjadi ketika fanatisme golongan diangkat sampai memasuki ranah agama. Kita jadi kurban para jemaah. Kita semua jadi kurban akhirnya. Sehingga otak kita, ya, KTP kita Muslim, tapi otak kita dalam memandang Islam beda-beda. Apa boleh? Sebenarnya tidak boleh. Karena Islam itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. KTP-nya Muslim, tapi sepak terjangnya beda-beda, keputusannya beda-beda. Apakah boleh? Tidak boleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal berbeda-beda dalam Islam, berbeda-beda kelompok, bergolongan-golongan di dalam Islam. Sekali lagi saya katakan, ya, bergolong-golongan di dalam Islam. Itu yang tidak boleh, itu yang tercela. Bergolong-golongan di dalam kemasyarakatan memang itu sunnatullah. Sunnatullah. Nah, Allah sudah katakan bahwa Allah telah menjadikan manusia itu berbangsa-bangsa, ya, berpuak-puak, ya, bersuku-suku. Itu sudah sunnatullah. Boleh seperti itu memang sunnatullah. Tapi bergolong-golongan dalam agama, loh kenapa terjadi? Padahal agama ini milik Allah. Agama ini datang dan Allah suruh amalkan. Kita tidak tinggal ngamalkan. Sami'na wa atokna. Apa adanya. Dapat satu kalimat dari Allah tentang sesuatu hal, kita amalkan satu kalimat itu, tidak ditambah lagi. Satu huruf pun, satu huruf, tidak ditambah lagi, dua huruf, tiga huruf. Sebagaimana kita menerima sholat subuh 2 rakaat. Sampai kapanpun tetap 2 rakaat. Inilah Islam. Ya, Allah melarang berat. Ketika perpecahan, perbedaan golongan, perbedaan partai itu memasuki agama, Allah benar-benar melaknat, benar-benar melarang. Sebagaimana berikut ini pada surah Ar-Rum ayat 30 sampai ayat 32. Allah berfirman, "Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa." Maka kata Allah, tegakkan wajahmu kepada agama yang lurus ini. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, yaitu fitrah Allah yang telah menjadikan manusia di atas fitrah itu. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah. Dzalikad dinul qayyim, yang demikian itulah agama yang lurus. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah, dengan kembali kepadanya, bertakwalah kepadanya dan tegakkanlah salat. Kemudian berikut ini perlu diperhatikan, disimak bersama, dicamkan, dimasukkan ke dalam otak agar menjadi penyadar bagi diri kita. Apa kata Allah? Wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian menjadi golongan orang-orang musyrik. Siapa mereka, kata Allah? Minalladzina farraku dinahum wa kanu syi'a, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi golongan-golongan. Kullu khizbin bima ladaihim farihun, masing-masing khizib, masing-masing partai terhadap apa yang ada pada mereka saling membanggakan. Lihat, ini bangunan kami, ini masjid kami, ini panti asuhan kami, ini perguruan tinggi kami, ini rumah sakit kami, ini amal usaha kami. Subhanallah. Saling bangga terhadap amal usaha mereka, sementara mereka berada dalam perpecahan. Di ayat ini Allah melaknat orang-orang yang berpecah belah dalam agama. Allah katakan, "Wala takunu minal musyrikin." Janganlah kalian menjadi orang-orang musyrik. Musyrik para jamaah, bagi siapa? Bagi orang yang memecah belah agama, menjadi berkhizib-khizib. Khizib itu, kata khizib itu adalah kalimat terlaknat di dalam Islam. Malah kemudian memunculkan nama khizib-khizib baru. Khizib ini, khizib ini. Bangga dengan khizib. Di dalam Islam hanya ada satu saja yang benar. Hizbullah, ala inna hizballahi humul ghalibun, kata Allah. Ingatlah, hanya hizib Allah, hanya golongan Allah, hanya partai Allah lah yang menang. Siapa mereka? Yaitu golongan orang-orang yang kembali kepadanya, kembali kepada Allah dan Rasulnya, dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana yang difahami oleh Salafus Soleh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tugas kita di dalam hidup ini, di dalam hidup yang berkewajiban untuk beriman kepada Allah, hanya satu saja, yaitu mengikuti yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana hal ini telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan kamu. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Qalilam ma tadhakkarun. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya. Surah Al-A'raf ayat 3. Kita diperintah oleh Allah, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu. Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kembalikan kepadanya. Urusan agama jangan dikembalikan kepada otak kita. Otak kita ini ketul. Dalam urusan agama jangan dikembalikan kepada adat masyarakat. Urusan agama jangan dikembalikan kepada Pak Kiai, kecuali kalau Pak Kiainya benar-benar kita tahu komitmen terhadap Quran dan Sunnah. Urusan agama jangan dikembalikan kepada ustadz masing-masing, kecuali kalau kita tahu ustadz ini komitmennya terhadap Sunnah bagus. Dan begitu seterusnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah merupakan hal yang sangat penting. Karena taat kepada Allah, taat kepada Rasul adalah satu komponen, satu keperluan, ya, satu kewajiban. Adapun hikmahnya Allah terangkan di dalam surah An-Nisa ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Yang artinya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu akan dibersamakan dengan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah kepada mereka. Minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, para siddiqin, wasyuhada, dan para syuhada, wassalihin, para salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan alangkah mereka ini sebaik-baik teman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kembalikan diri kita ini dalam beragama kepada apa yang diturunkan. Kemudian para jamaah, hindari fanatik kita terhadap nenek moyang kita dalam urusan agama. Tapi dalam urusan mencintai keluarga, mencintai orang tua, memang kita harus fanatik. Ini orang tua, wajib dihormati, wajib taat kepadanya, didengar kata-katanya. Semoga kita diberikan oleh Allah karunia ini, bisa taat kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Ya, adapun fanatik yang kemudian dalam urusan agama, fanatik dalam keimanan, fanatik dalam akidah, maka sama sekali tidak diperkenankan fanatisme terhadap nenek moyang kita, terhadap nenek moyang. Ya, Allah sudah melarang di dalam surah At-Taubah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a inistahabbul kufra 'alal iman. Wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudara kamu menjadi walimu, menjadi orang-orang yang difanatiki, maksudnya orang-orang yang dianggap terdekat, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, orang yang terdekat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Pada ayat ini, meskipun orang tua, saudara-saudara, kalau mereka afiliasinya, komitmennya terhadap kekafiran, kita tidak boleh menjadikan komitmen mereka kepada mereka. Kita tidak boleh fanatik kepada mereka. Bahkan Allah mewasiatkan kepada kita dalam surah Al-Maidah ayat 51, dan ini ayat yang populer saat ini ya, karena penista-penista agama terlibat di ayat ini. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu, menjadi wali-walimu. Sebagian mereka adalah pemimpin, wali bagi sebagian yang lainnya. Barang siapa di antara kamu yang mengambil mereka menjadi pemimpin, menjadi wali-wali, orang terdekat, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat ini kita dilarang komitmen. Kita dilarang komitmen terhadap mereka. Karena mereka adalah orang yang kafir terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fanatik yang kita dapati di masyarakat kita. Ya, fanatik yang sering kita dapati di masyarakat kita, yaitu fanatik terhadap nenek moyang. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka di dalam surah Al-Baqarah ayat 170. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Allah berfirman, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Kemudian kata Allah, apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Inilah yang sering kita kesulitan menghadapi gejolak di masyarakat kita. Sering-sering sekali dakwah ditentang dengan alasan nenek moyang. Ketika kita misalnya mendakwahkan Islam Al-Kaffah, ketika kita mendakwahkan misalnya Quran dan Sunnah, mereka tolak dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan. Kami di sini sudah Islam sejak lama. Kami di sini hanya mengamalkan Islam yang kita dengar dari nenek moyang kami. Subhanallah. Ya, padahal mereka tanpa melihat apakah nenek moyangnya sudah kembali kepada Quran dan Sunnah atau tidak. Inilah kesulitan yang sering kita dapati dalam berdakwah di masyarakat kita. Alasan nenek moyang. Sering juga kita ditolak dakwah menuju kepada Quran dan Sunnah, kepada akidah al-Islamiyah, ditolak. Ya, kami di sini sudah mengikuti kiai-kiai kami. Jadi kiai menjadi dalil. Ada juga yang kami apa kata ustadz-ustadz kami, ustadz menjadi dalil. Ada juga kami apa kata adat masyarakat sini, adat menjadi dalil. Ada juga yang demikian, kami apa kata banyak orang, banyak orang menjadi dalil. Sungguh para jemaah, coba kembalikan kepada nalar yang benar, ya, kepada pikiran yang jernih. Dalil-dalil mereka pantaskah untuk dijadikan dalil, untuk dijadikan sebagai dasar dalam agama ini? Pasti, ya, orang yang berpikiran jernih tidak akan mengatakan benar. Bagaimana beralasan dengan nenek moyang? ketika tidak jelas dasar pengambilan agama mereka. Tapi sekali lagi ya, kalau nenek moyang yang kita maksud itu jelas-jelas kita dapati sesuai dengan dalil. Nenek moyang kita di situ ditulis di dalam bukunya Rawahul Bukhari misalnya. Dan benar sesuai dengan dalil. Sami'na wa ata'na. Karena benar, bukan karena nenek moyangnya. Dalil apa kata kiai? Oke, silakan. Memang kita ini harus menghormati guru kita. Tapi kalau yang dimaksud apa kata kiai itu artinya elek api opo jari kiai, baik buruk apa kata kiai. Sungguh luar biasa, kenapa terjadi umat Islam seperti ini. Bagaimanapun mungkin baik buruk disandarkan kepada kiai. Ya, padahal seharusnya jelek atau baik bagaimana menurut Al-Quran, bagaimana menurut Sunnah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, inilah alasan-alasan atau sandungan-sandungan dalam dakwah kita. Tapi kita tidak boleh berputus asa, ya, karena kalau kita yang putus asa para jamaah, maka keluarga kita, masyarakat kita terus-menerus ada pada kesesatan, dan kebenaran tidak akan dikenal oleh mereka. Ya, memang dalam dakwah itu ada tantangan. Ya, ada tantangan. Syaratnya adalah bersabar, tetap berusaha untuk berdakwah. Jangan mundur. Jangan merasa, jangan pernah berputus dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus dari rahmat Allah hanyalah orang kafir. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian di dalam surah Luqman ayat ke-21 Allah menggambarkan tentang fanatik terhadap nenek moyang yang tidak benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal tabi'u ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila azabis sa'ir. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, jadi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Kata Allah, dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala, yakni neraka. Sudah jelas amaliyah mereka, memang KTP-nya muslim, tapi amaliyahnya mengandung kesyirikan, mengandung kebid'ahan, khurafat. Agamanya dibangun di atas sufistik, di atas ideologi sufisme. Tidak dia bangun di atas bagaimana Rasulullah mengajarkan agama ini. Itulah fanatik yang tercela, fanatik terhadap nenek moyang buta. Kita akan sami'na wa ata'na. Apalagi kalau datang dari nenek moyang, itu malah sangat berharga ketika hal itu sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan syariat, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan ideologi para salafus soleh. Kalau kebetulan ada di antara kita yang nenek moyangnya, fanatismenya juga seperti itu, maka pertahankan apapun yang terjadi, karena itu adalah fanatik yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi mari kita hati-hati di dalam agama ini, karena agama ini akan kita pertahankan para jamaah. Agama inilah yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selamat dan tidaknya diri kita ada pada kebenaran agama ini. In khairan fa khairun, wa in syarron fa syarrun. Jika agama yang kita jalani sekarang baik, maka adalah kebaikan bagi kita. Kita akan jaya. Ya, kita akan berbahagia. Karena kita akan sampai ke hadapannya dengan selamat. Wa in syarron fa syarrun. Jika kita salah, jika kita jelek, maka akibatnya juga jelek. Wa in syarron, dan jika jelek, fanadimu kullan nadami yauma la yanfa'uhumun nadamu, maka mereka akan menyesal sejadi-jadinya pada saat penyesalan itu tidak ada yang berguna sedikit pun. Jangan sampai kita menyesal di masa yang akan datang, para jamaah. Penyesalan itu harus sekarang. Penyesalan harus sekarang. Menyesal karena berbuat kesalahan, segera bertobat, segera membenahi diri, segera belajar memahami Quran dengan benar, memahami Islam dengan kafah. Terus, jangan putus asa. Sekarang saatnya, bukan besok. Penyesalan yang terjadi di akhirat, penyesalan yang tidak berguna. Wa ma lizzalimina min ansor, kata Allah. Tidak ada bagi seorang yang zalim itu seorang penolong pun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kembali lagi kepada fanatik, bahwa fanatik itu ada benar ada salah. Yang benar mari kita lakukan, terutama fanatik kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada salafus soleh, kepada Quran, kepada sunnah. Fanatik kita kepada ukhuwah Islamiyah kita. Nyatakan semua umat Islam adalah saudaraku. Semua umat Islam adalah saudaraku, berhak mendapatkan perhatianku, berhak mendapatkan pertolonganku. Namun nanti ketika ada yang kurang, di sana ditegakkan nasihat-nasihat, saling menasihati. Tapi apa artinya ketika fanatisme golongan dikedepankan? Saya yakin siapapun yang fanatisme golongannya dikedepankan tidak akan pernah bisa menegakkan al-ukhuwah al-Islamiyah. Yakin, tidak akan pernah bisa menegakkan al-ukhuwah al-Islamiyah. Bebaskan diri kita dari fanatisme golongan, terutama bergolong di dalam agama. Adapun bergolongan sebagai organisasi kemasyarakatan, pergerakan kemasyarakatan, masing-masing memang harus berlomba-lomba. Bagaimana kampung sebelah bisa ranking 1 daripada kampung sebelah. Ya, nanti ada penilaian di waktu Agustusan ya. Ya, Agustusan untuk menilai yang baik-baik. Ya, misalnya apa namanya, lomba kebersihan kampung, lomba cerdas cermat, ya, lomba tahfidzul Quran, lomba hafalan hadis, lomba hafalan ilmu-ilmu tertentu misalnya, lomba siapa yang juara 1 dalam ilmu matematika misalnya, IPA, dan begitu seterusnya. Nah, maka fanatik yang seperti ini sangat diharapkan. Tapi fanatik dalam urusan agama tidak boleh terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa hadis yang akan saya angkat tentang jeleknya fanatik di sini. Yaitu pertama kita dapati dalam Sunan An-Nasai Al-Kubra, di mana beliau mengatakan haddatsana Hisham bin Ammar qala haddatsana Muhammad bin Syuaib qala haddatsani Muawiyah ibnu Salam anna akhahu Zaid bin Salam akhbarahu, bahwasanya saudaranya Zaid bin Salam memberitakannya, an Abi Salam, dari Abi Salam, annahu akhbarahu, bahwasanya ia memberitakannya, qala berkata, akhbarani Al-Haris Al-Ash'ari, telah menceritakan kepadaku Al-Haris Al-Ash'ari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah bersabda, man da'a bidakwal jahiliyati, barang siapa yang berdakwah dengan metode jahiliyah, fa innahu min jusa jahannama, maka sesungguhnya dakwah seperti ini adalah gundukan-gundukan api neraka jahannam. Qala rajulun, seseorang yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa in shoma wa shalla, meskipun dia puasa, meskipun dia sholat, Qala na'am. Rasulullah mengatakan iya. Wa in shoma wa shalla. Meskipun dia puasa, meskipun dia salat. Fad'u bidakwallahi, kata Rasulullah. Berdakwahlah kalian dengan dakwah Allah, dengan panggilan-panggilan Allah, dengan seruan-seruan Allah. Allati sammakumul muslimina, yang mana Allah telah menyebutkan kalian sammakum biha al-muslimina, yang telah menyebut kalian al-muslimin, kaum muslimin, al-mu'minina, kaum mu'minin, ibadallah, hamba-hamba Allah. Nah, ayat ini para jemaah, hadis ini melarang seruan-seruan, ya, da'a bidakwal jahiliyah, artinya seruan-seruan jahiliyah, panggilan-panggilan jahiliyah, sebagaimana yang terjadi sekarang. Kaum muslimin berpecah belah. Ada yang misalnya ya, kelompok Bougainville, yakni organisasinya Bougainville, tokohnya Ustadz Fulan atau Kiai Fulan, sekretarisnya Fulan, bendaharanya Fulan. Ini namanya organisasi. Ya, misalnya ketika organisasi golongan Bougainville datang, dikatakan, "Hei Bougainville." Ketika datang berikutnya kelompok Teratai, "Hei orang Teratai," padahal mereka muslim. Dan itu bukan hanya sekedar biasa, bahkan sampai urusan yang mendalam. Inilah salahnya. Ketika misalnya datang lagi kelompok berikutnya, bunga mawar misalnya, maka dipanggil, "Wahai orang-orang bunga mawar." Padahal mereka muslim. Inilah kata Rasulullah, inilah panggilan-panggilan jahiliyah. Inilah panggilan-panggilan jahiliyah. Pernah terjadi kisah ketika awal-awal di sini ya, ketika awal-awal terjadi polemik antara muhajirin dan ansor. Mulailah terjadi, "Ya lal muhajirin," kata yang muhajirin, "Wahai orang-orang muhajirin." Kata orang ansor, "Ya lal ansor," wahai orang-orang ansor. Maka ketika Rasulullah datang, langsung oleh Rasulullah dibentak mereka. Rasulullah mengatakan, "Apakah kalian akan memanggil, akan menyeru-nyeru dengan panggilan-panggilan jahiliyah yang akan menyebabkan perpecahan yang tak berguna? Ya, marilah kita sama manggil sesama muslim, sesama mukmin." Inilah yang terjadi, inilah yang benar. Inilah panggilan-panggilan yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi fanatik terhadap Allah, terhadap Rasulnya, fanatik terhadap sesama muslim, fanatik terhadap Quran, fanatik terhadap sunnah. Inilah yang mari kita kembangkan. Fanatik terhadap sesama muslim, sehingga kita bisa mengatakan semua muslim saudaraku, sehingga kita bisa mencintai seorang sesama muslim apapun level mereka. Ini semuanya tidak terjadi kecuali apabila fanatik kita benar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan kita di atas jalan salafus soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.